kembali dengan selamat dan sehat walafiat bagi pasangan Rizky Billar dan Lesti Kejora adalah sebuah anugerah terindah bagi mereka. Setelah istirahat sejenak, tepat hari ini ternyata ada sebuah kabar yang bahagia kembali datang kepada mereka. Sebuah cuplikan video spoiler telah beredar. Ternyata video ini jadwal agenda terbaru dari mereka beberapa hari ini. Bagaimana ulasannya? Inilah Fiternik News Update kali ini. Usai sudah perjalanan wisata cinta pasangan artis romantis Rizky Billar dan Lesti Kejora di Pulau Dewata Bali hari ini, dengan bertolaknya mereka kembali ke Jakarta, membuat semua penggemarnya ikut merasa bahagia. Hal ini nampak sekali dari pantauan di laman media sosial hari ini. Ada beberapa akun yang disinyalir adalah para penggemar Leslar Lover yang tengah berada di Bandara Soekarno-Hatta hari ini, meliput dan menyambut kedatangan keluarga kecil Leslar ini bersama dengan kehadiran balita ajaib Muhammad Leslar Al-Fatih Billar atau Baby L. Beberapa informasi penting dan rahasia ini nampaknya telah mengawali kabar yang bahagia kita di siang ini. Bagaimana tidak, memang sudah sangat lama dinanti-nantikan oleh para penggemarnya yang berada di mana saja. Hingga sederetan kegiatan menjelang keberangkatan mereka tengah menjadi perbincangan publik hari ini. Hal ini didasarkan karena memang dilakukan mereka karena kecintaan mereka terhadap Rizky Billar dan Lesti Kejora. Ditambahkan lagi, setelahnya OTW mereka ke Jepang, bagi Leslar semakin membuat kalang kabut penggemarnya yang berada di mana saja. Seolah-olah tiada henti-hentinya pasangan artis Rizky Billar dan Lesti Kejora ini memberikan kejutan demi kejutan bagi para penggemarnya yang berada di mana saja. Hal ini disambut sangat meriah oleh beberapa netizen Leslar lover. Informasi yang telah didapatkan juga langsung dari sumber terpercaya hari ini memang menjadi kabar yang sangat menarik bagi serba-serbi Rizky Billar dan Lesti Kejora. Hal ini lantaran membuat beberapa netizen Leslar lover penasaran sehingga tak main-main. Mereka telah mempersiapkan sambutan yang sangat spesial atas kedatangan Rizky Billar dan Lesti Kejora di Bandara Soekarno-Hatta hari ini. Beberapa informasi penting dan rahasia ini nampaknya telah mengawali kabar bahagia kita dari pasangan Leslar hari ini. Bagaimana tidak? Beberapa keterangan lainnya juga ikut menyebutkan bahwasanya Lesti Kejora tengah merampungkan pembuatan villa pribadinya di Pulau Dewata Bali, hingga video tersebut sempat viral hari ini. Dalam unggahan tersebut nampak juga sebuah lahan yang sepertinya dalam tahap pengerjaan sebuah proyek yang luar biasa dari pasangan artis terkaya ini, Rizky Billar dan Lesti Kejora. Perasaan yang sangat bahagia telah dirasakan oleh semua penggemar Leslar lover yang berada di Indonesia dengan segudang kenangan dan kisah keromantisan dari pasangan fenomenal ini. Ini semua akan menjadi kisah dan saksi atas perjalanan dari asmara mereka berdua. Rasa bahagia dan untaian air mata itu telah tumpah membasahi wajah yang tampan dari Muhammad Leslar Al-Fatih Billar. Setelah melakukan rehat sejenak semalaman, pasangan Rizky Billar dan Lesti Kejora telah kembali beraktivitas. Pasangan yang dikenal dengan kesuksesannya di berbagai lini karir dan bisnis selalu saja memberikan kejutan-kejutan yang spesial bagi siapa saja, mulai dari fans dan para penggemarnya hingga hanya sebatas warga biasa saja. Hal ini diketahui langsung hari ini dari beberapa jadwal agenda, mulai dari kegiatan syuting
endorsement, kegiatan on air dan off air. Namun yang menarik perhatian hari ini adalah dari uploadan terbaru di tagar Leslar hari ini yang membuat lagi-lagi warganet terkejut ramai-ramai. Ada beberapa unggahan langsung di laman sosial pribadi miliknya dalam sebuah spoiler atau beberapa cuplikan video yang diunggahnya. Melihat unggahan demi unggahan tersebut, seketika langsung dibanjiri komentar dari warganet bertubi-tubi. Banyak yang bangga melihat unggahan terbaru hari ini yang telah beredar. Masya Allah, subhanallah, baru saja pulang ternyata disambung lagi dengan kabar yang bahagia hari ini. Aku saja kagum melihatnya, akan pasti sukses besar, banyak rezeki dan tambah kaya, amin. Wah, ini baru bagus konsepnya. Semoga hari ini keluarga Leslar akan bahagia sampai tua nantinya. Banyak rezeki dan tambah sukses. Cari-cari vitamin di pagi hari dari Leslar. Makasih. Gak apa-apalah, yang penting ini adalah kebanggaan kita semua. Haters dilarang komen, ke laut aja. Apalagi yang iri melihat kesuksesan Leslar. Semoga mereka cepat insaf. Selamat beraktivitas kembali, semoga kalian cepat dapat momongan lagi. Kata Mama Iis Dahlia, Dedek udah berbadan dua lagi ya, aku baru dapat infonya. Tapi apakah itu benar? Kalau benar alhamdulillah, kalau tidak ya gak apa-apa, kita doakan saja yang terbaik buat kakak dan Dedek. Amin. Beberapa jadwal kegiatan dari pasangan muda-mudi Rizky Bilar dan Lesti Kejora dalam beberapa hari ini sudah menjadi rutinitas yang wajib bagi mereka. Fans dan para penggemar akan selalu setia memberikan support dan dukungan untuk pasangan idola mereka Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Kabar terbaru ini sudah menjadi kebahagiaan tersendiri bagi fans dan para penggemar Rizky Bilar dan Lesti Kejora yang berada di mana saja hari ini. Apalagi untuk ayah Kejora yang berada di Tangerang dan keluarga besarnya, ini adalah sebuah kabar yang membahagiakan sekali. Semoga kesuksesan, kelancaran rezeki akan terus mengalir kepada pasangan idola kita semua, Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Dan untuk kita semua, itulah harapan dari seluruh warganet hari ini. Demikianlah berita ini dilansir, sampai jumpa di Fiternik News Update selanjutnya. Salam, terima kasih.